Cara latihan, strategi, formasi dan juga falsafah permainan untuk skuad bimbingan Wan Rohaimi Wan Ismail tidak berbeza daripada skuad elit Lim Chong Kim. Formasi 4-4-2 diamond. Tapi kita, cara kita main, kita ada build up play daripada bawah. Kita tak ada hantar bola jauh dan lari. Kita main daripada bawah. Daripada keeper, kita start plan attack daripada bawah. Itu cara NFDP main. Pasukan SSBJ bawah 14 tahun ini juga beraksi di Liga Super KPM bawah 14 tahun untuk musim ini. Walaupun pertandingan Liga KPM ini ditangguh ekoran fenomena El Nino, ia tidak merencatkan persiapan pasukan ini. Bagi kami, Liga KPM ni hanya orang kata ni apa, sambil lalu. Jadi program training kami masih sama. Walaupun ada game Liga jadi on tak on, masih sama program dia. Pengendali pasukan ini juga tidak meletakkan sebarang sasaran buat anak-anak buahnya dalam pertandingan Liga KPM musim ini. Kita punya main objektif adalah bagi mereka bermain. Let them play. Itu je. Maknanya target champion ke apa itu tak ada. Ini adalah pembangunan. Pembangunan kena penting, kita tahu pembangunan winning or lose nombor dua. Jadi mereka main cara kita nak. Macam mana mereka bermain. Itu je.